Jadi komitmen daripada Kementerian Komunikasi selain daripada melaksana beberapa projek seperti jendela fasa 2, point of presence fasa 2, ialah untuk percepatkan penyelesaian masalah internet di beberapa lokasi. Saya juga telah sampaikan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar tentang usaha kita membantu sekolah-sekolah yang ada masalah internet. Saya juga telah bincang dengan Menteri Pendidikan. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan laksana bersama bersekali dengan ahli-ahli parlimen untuk bantu sekolah-sekolah terutama yang hadapi masalah internet. Fokusnya kepada guru-guru untuk mereka manfaatkan sepenuhnya. Jadi kita akan kerjasama dengan kerajaan negeri dengan bersama dengan EXCO dan juga ahli parlimen untuk kita kenal pasti sejumlah sekolah yang perlu diberi keutamaan bagi tahun-tahun ini, terutama menjelang beberapa keputusan yang bakal dibuat oleh Kementerian Pendidikan tentang isu internet di sekolah. Jadi kita akan selaraskan di antara Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Negeri. Jadi seringkali bila menara naik tapi perkhidmatan belum disediakan, penduduk berasa gusar, jadi insyaAllah kita akan percepatkan proses untuk pastikan menara naik, perkhidmatan internet tu dapat disampaikan segera. Untuk pastikan kesaling hubungan itu lebih baik, ada internet yang baik, laju, murah dan stabil, tapi penggunaan itu di situ kita lihat ada perlu penyelarasan dan lebih penguatkuasaan. Bawa satu memorandum jemaah menteri untuk diputuskan sebelum kita ambil tindakan. Tapi kita akan ambil beberapa tindakan kerana kelihatan media sosial ni banyak disalahguna oleh pihak-pihak dan kita risau juga isu-isu seperti ekstremisme, faham agama yang mungkin dianggap melampau ataupun hulu, dan sikap-sikap seperti ini nih, budaya takfiri, ya, jadi amalan takfiri. Jadi kita kena kekang, ya, dan ini tidak membawa keharmonian kepada negara. Jadi insyaAllah kita akan ambil beberapa tindakan yang tegas untuk pastikan keadaan harmoni.